Balik lagi bersama Mr. Alpaka. Hari ini kita akan unboxing teman-teman. Unboxing mainan-mainan yang misterius. Selain unboxing kan kita main ya teman-teman. Jadi sebelum kita main, kita unboxing apa ya? Yuk langsung aja daripada pusing. Ini dia unboxing mainan kali ini. Apa ya namanya? Jumping Palace. Jumping Palace ini seperti apa ya teman-teman? Teman-teman udah ada yang tahu belum? Ini seperti apa? Atau udah ada yang beli atau udah ada yang mainin? Nah, untuk yang belum mainin atau untuk yang belum tahu, yuk langsung aja kita unboxing. Ini dia teman-teman. Kita buka ya. Keren. Ini kita tutup ya teman-teman. Nah, ini teman-teman berarti ada tiga mainan ya di sini ya. Yang pertama ada gentong atau apa ya namanya ini? Ya, kayaknya gentongnya. Ini gentongnya ya teman-teman ya. Dan ini adalah bajak lautnya teman-teman. Bajak lautnya bisa satu teman-teman. Kayak begini. Aduh, ini matanya gak bisa terus. Nah, ada lagi. Ini pedangnya teman-teman. Jadi, cara mainnya itu di sini kan ada lubang-lubang nih teman-teman. Samping-sampingnya. Nanti si bajak laut ini akan disimpan di atas gentongnya dan dia akan masuk teman-teman set seperti ini. Tuh lihat, dan teman-teman akan punya pedangnya itu warna biru. Nah, pedangnya itu warna-warni teman-teman, ada biru, ada kuning, ada hijau, ada merah. Berarti di sini untuk Jumping Pirates itu bisa dimainkan 1-4 orang. Tuh, kedua, ketiga bisa, berempat pun bisa teman-teman. Jadi bagaimana nih cara mainnya? Jadi si pedang ini akan dimasukkan ke salah satu lubang di gentong tersebut. Kalau ini kan dimasukin dulu nih teman-teman, set. Ini seperti itu teman-teman, dimasukin dia. Nah, kalau dia belum jumping atau belum loncat, itu artinya belum kalah gitu. Jadi kalau nanti ada salah satu dari teman-teman yang masukin pedangnya ke gentong seperti ini, tiba-tiba si pirates-nya loncat, itu namanya kalah teman-teman. Siapa? Wah, kayaknya seru juga, yuk kita mulai yuk. Nah, ini loh teman-teman. Jadi sebelum kita mulai permainannya, ini tuh di dalamnya itu ada sebuah per yang dimana kalau untuk melontarkan si bajak laut ini itu harus ditekan dulu teman-teman seperti ini. Posisinya begini ya. Jadi nanti biar si bajak laut ini dimasukkan ke sini dan bisa jumping dia atau loncat gitu. Ini ya teman-teman ya. Jadi nggak sabar yuk. Yuk kita mulai permainannya. 1, 2, 3. Kita masukkan. Oke. Dan yang pertama teman-teman, aku ingin masukin sebelah sini. 1, 2, 3. Wah, nggak loncat teman-teman. Ini warna merah ya teman-teman ya. Sekarang warna kuning. Oke, ke teman-teman. Ini kan merah teman-teman. Yang ini kuning. Yuk, kita masukin lagi biar dia bisa terbang teman-teman atau bisa loncat. 1, 2, 3. Aduh, belum juga teman-teman. Yang merah sudah,
Yang kuning sudah. Sekarang giliran yang hijau, teman-teman. Nih, ini warna hijau. Yuk, kita bareng-bareng hitung ya, teman-teman ya. 1 2 3. Wah, belum juga loh, teman-teman. Aduh, jadi yang mana nih? Berarti tinggal satu warna nih, teman-teman. Warna biru. Warna biru. Ini kan udah ada nih, teman-teman ya. Udah ada tuh. Yang warna kuning, warna merah, sama warna hijau. Berarti tinggal warna biru, teman-teman. Ya. Yuk. Kita hitung bareng-bareng. 1 2 3. Ternyata warna biru pemenangnya, teman-teman. Atau warna biru yang kalah, teman-teman. Pokoknya di sini biru yang menjadi nomor satunya, teman-teman. Karena tadi perjanjian kita yang bisa meloncatkan atau menjampingkan si Pirates itu yang kalah, berarti yang biru yang kalah, teman-teman. Asik banget ya, teman-teman ya. Wah, ternyata mainan Jumping Pirates ini sungguh seru, teman-teman. Aduh, gimana teman-teman, mau coba nggak? Coba dong. Nah, asik banget kan, teman-teman. Unboxing kita hari ini, berikut kita bisa bermain Jumping Pirates. Wah, pokoknya teman-teman mesti beli dan mesti bermain. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya, teman-teman ya. Tetap bersama Mr. Alpaka. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.